daging babi sekilo dicampur dengan daging lembu seko dalam kawah, gulai rempah ni boleh makan ke tak? Tak boleh. Daging lembu yang satu ekor ni dia jadi haram sebab telah bercampur dengan daging babi satu kilo. Eh tuan-tuan, bukan banyak, seekor lembu ada 170 kilo, satu pikul lebih 120 kilo. Eh takkanlah 120 kilo kita campur daging babi sekilo, takkanlah. Tak boleh, bukan nampak pun ustaz, dia kata. Ini bukan kira nampak pada manusia, tetapi pada sisi Allah. Tak boleh campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Tak boleh campur hak kafir dengan Islam. Hak haram dengan halal. Halal halal, haram haram. Ni dia tuan-tuan. Tak payah campur tuan-tuan, eh? Jangan campur tuan-tuan, eh? Nanti yang bila campur tu lah tak berlaku baru-baru ni kes K-pop. Pergi peluk blok Korea kulup bodoh. Apa Nabi sebut? Kita tengok sikit. Ni masalah hak Korea peluk orang perempuan ni. Nabi kata golongan terakhir yang akan keluar kepada Dajjal adalah wanita, perempuan. Dan laki-laki terpaksa pulang ke rumah dan perlu mengikat isteri-isteri mereka, adik-beradik mereka, anak-anak mereka, untuk menyelamatkan mereka dan melindungi mereka daripada Dajjal. Orang perempuan ni tuan-tuan, akal satu, nafsu sembilan. Dia rasa nak tahu. Dia rasa nak tahu. Kita orang lelaki nafsu satu, akal sembilan. Betul, kalau kita pergi shopping complex, kita pergi beli barang balik. Depa tak. Depa pergi 4 jam bawa balik barang satu je. Sebab nafsu sembilan. Semua depa ndak. Tundak, 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 balik dia beli satu je. Yang tu setengah mampus dikurang harga tu. Sampai toke kedai nak bagi kedai semualah kat dia. Ini wanita. Sampai satu zaman besok, maka kita perlu ikat isteri dan anak-anak perempuan kita. Sebab mereka akan lari kepada Dajjal. Mereka akan pergi kepada Dajjal. Hak kemarin baru anak Dajjal keluar, dipanggil Dajjal Korea. Saya tengok video tu tuan-tuan. Pengacara tu dah lerai dah. Jangan bagi peluk Korea tu. Dia boleh pi lagi peluk lagi tu pakai tudung tu. Maka orang pun kata, ustaz yang pakai tudung pun peluk jantan. Sebab mereka tudung zahir, mereka tak tudung batin. Apa makna aurat? Aurat ni aib. Aib zahir tutup, aib batin buka. Tak tutup, tak nak tutup aib batin. Sebab itulah apabila zahir ditutup, batin tak tutup, maka mereka tetap berkehendak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup menggadaikan iman-iman mereka kerana menyelesaikan akan kehendak nafsu. Ni jaga ni tuan-tuan. Itu berlaku dengan anak orang. Anak kita kena jaga. Besok kalau K-pop datang Pulau Pinang, pastikan ikat anak kita tuan-tuan, ya. Kata ulama di dalam kitab Sulamut Taufik, ulama menjelaskan istiqamah itu dengan tiga jalan. Pertama, mestilah istiqamah dengan lidah.
Maka apa yang dikatakan istiqamah dengan lidah, yakni melazimkan akan syahadah. Mana syahadah? La ilaha illallah. Kena lazim syahadah. Bila kita melazimkan syahadah, maka iman kita jadi kukuh, maka kita akan mempertahankan agama, kita akan mempertahankan iman. Sekali-kali kita tidak akan berundur dengan agama kita, walau datang dunia, walau datang manusia, walau datang K-pop sekalipun, tetap kita mempertahankan iman. Ini baru bagi K-pop, belum dajjal lagi. Dajjal besok dia zahir. Pada masa itu kita sedang kebuluran. Tuan-tuan dah masak dah cerita dajjal ni. Bak di Pulau Pinang, di sebarang perai ni, cerita fitnah akhir zaman ni saya tengok, saya ikutilah. Ikuti majlis ilmu sebarang perai dengan Pulau Pinang ni. Forum tentang fitnah dajjal ni, tuan-tuan dah terdedah dengan dajjal ni. Dah tahu dah ilmu dajjal. Faham sangatlah tentang ilmu dajjal. Dajjal besok datang waktu kita kebuluran, tengah haus, tengah lapar dia datang. Masa tu agak-agak boleh tolak tak tuan-tuan? Tengah haus, tengah lapar dia datang. Ni tak haus, tak lapar pun ikut dajjal. Tak haus, tak lapar, ikut dajjal. Apatah lagi semasa haus, semasa lapar, kita akan ikut dajjal. Lazim kan? Betul kata ulama, baca tahlil ini tuan-tuan untuk kukuhkan iman. Dibaca tiap-tiap lepas asar 10 kali dan setiap lepas subuh 10 kali. Saya baca, tuan-tuan ikut. Ni malam lah ni. Selalu aku baca, tuan-tuan dengar. Malam ni aku baca, tuan-tuan ikut. Jangan jadi bisu. Buka mulut tuan-tuan. Mengumpat elok 3 jam. Ajak zikir, tak mau. Ustaz ceramah ni macam ustaz lain ceramah, tak macam ni kat masjid ni kan. Baiklah, sekali orang luar datang ni memang macam tu. Dia lain sikit tuan-tuan rentak dia. Tuan-tuan dah biasa dengan laksa Kedah. Sekali kena laksam macam tu lah tuan-tuan. La ilaha illallah. الواحد القهار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Kuat sikit tuan-tuan, macam ni punya suara dajjal tak lari. La ilaha illallah. Al-Wahid al-Qahhar. Rabbus samawati wal ardi. Wama bainahuma. Al-Aziz al-Ghaffar. La ilaha illallah. الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Kita baca tiap-tiap lepas asar 10 kali, tiap-tiap lepas subuh 10 kali. Iman kita akan kukuh, iman kita akan kuat. Datanglah apa sekalipun, takkan berganjak. Datanglah apa sekalipun, kita akan jadi kuat sebab kita telah minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melazimkan syahadah, maka iman dia akan kuat. Kuat iman, insyaAllah tuan-tuan tak akan berganjak. Tuan-tuan tak akan berganjak jika tuan-tuan istiqamah bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala.